ada tempe menduan dan tahu berontak. Terima pesanan. Mau berontak mesen dulu. Mau berontak di mana sih jalannya nih, Mas? Mabes. Mabes ya? Oh, mabes ini nih. Bukan mabes Manudrol nih, mabes beneran nih, Pak. Bus mantap. Udah pernah berontak belum, Manudrol? Kalau berontak ntar pemberontak diserang Mas dulu mabes loh, Mas. Enggak ya? Kalau ini ya. Tahu Banyumas. Apa sih, Mas? Tahu berontak apa, Mas? Tahu berontak itu apa sih? Ya kayak tahu isi. Oh, kayak tahu isi. Cuman berontak gitu. Ini dalamnya apa nih? Ya sayuran. Oh, sayuran. Okay. Berapa harganya, Mas? 5.000, Pak. Oh, 5.000 satu. 4. Berapa? Ambil dulu, ambil, Pak. Ambil. Langsung diambil aja. Ayo, Pak, ambil, Pak. Berontak dulu, berontak. Langsung diambil, Mas, ya. Langsung diambil dulu. Ambil satu dulu. Makannya pakai apa nih, Mas? Cabai aja, Pak. Oh, cabe, pakai cabe. Ya, Pak. Biar berontak lu bukan dulu, Pak. Oh, enggak digoreng lagi nih, ya. Di atas ini, sana. Ya, gitu gitu, Pak. Nah. Oh, isinya sayuran. Ya udah, makan dulu. Ada cabenya? Ada, Pak. Makanan daerah mana nih, Mas? Banyumas. Oh, Banyumas. Jadi gorengnya di rumah gitu ya. Wah, gila. Itu kan pemberontak, Pak. Apa pemberontak makan ini? Makan pemberontak. Cabai. Hah? Tahu pemberontak mana? Pemberontak. Enggak, zaman saya kecil dulu kalau tahu isi emang namanya tahu berontak. Ya, Mas, ya? Ya. Mas, emang kelahiran tahun berapa? Tahun 90 paling. Lihat KTP dulu. Apa lihat HP? Lihat HP, Mas. Wis, ya. Apa telepon dulu, tanya teman. Tanya teman, tanya istri, ya enggak? Habis berapa aja nih, Pak Nusrul? Mas, satu dulu, Mas, satu. Harganya 5.004. Bungkus aja, enggak kehilangan akal ya. Iya. Tahun berapa, Mas, lahir, Mas? 88. Oh, 88. Oh, ada di sini? Enggak, ini ada sampai. Oh, kira ada di sana. Udah, bayar aja. Bayar aja udah. Bayar ceban udah. Nah, nih. Ini, maaf, tangan kiri. Beli 4 aja, Mas. Nih, dibayar ceban. Pas siapa ya namanya? Mas Dedi. Dedi ya? Asli Banyumas? Iya. Ini usaha ini sampingan apa usaha sendiri apa bagaimana? Iya, Pak. Usaha sendiri? Iya. Oh, ini bisa dibungkus aja yang tiganya? Iya, Pak. Enggak apa-apa dibungkus kan? Ya. Siap berontak ntar. Jadi, apa bisa satu lagi? Enggak usah? Bungkus saya kenyang ya. Orang biasa beli, bro. Ya, enggak usah kembali, enggak usah kembali, Mas. Enggak usah. Buat Mas aja. Udah membantu kita ya, taruh sini aja buat Mas. Mas Dedi udah dibungkusin tiga lagi aja. Angpau satu. Ntar bisa dilihat di YouTube, Mas. Tuh. Jadi keenakannya bagaimana? Dibungkus dari rumah udah digoreng gitu ya? Digoreng di sini, kan? Oh, digoreng sini. Oh, di sini digorengnya. Oh, cuma sekali aja goreng gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Orang cewek-cewek nggak ada beli, Mas Dedi, maaf kan gini? Banyak, Pak. Oh, banyak. Cewek emang sukanya tempe menduan apa tahu berontak? Ya, enggak tentu. Oh, enggak. Ini Mas Dedi, suka dukanya apa sih jualannya, Mas Dedi? Ya. Hah? Malu deh. Ini dagangan sendiri apa dagangan bos? Ya. Hah? Punya kakak. Oh, punya kakak. Nah, ini Mas Dedi. Ini maaf nih, ada tanda terima kasih deh, Mas Dedi. Ini sih cuma goceng. Nanti bisa dilihat, Mas Dedi. Punya utang nggak, Mas Dedi? Ya. Hah? Ini nih buat Mas Dedi, yeah, apa yeah ya? Makasih ya. Iya, yeah, Pak. Enggak berani jawab. Dia mau HP dulu kalau mau jawabnya. Makasih Mas Dedi ya. Yeah. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Udah umurnya jalan apa? Jalan Mabes Hankam ya? Iya, yeah, Pak. Bukannya dari jam? Jam 4, Pak. Sampai jam? Enggak tentu sih namanya rezeki. Wis. Enggak pakai itu enggak? Kalau tahu berontak enggak pakai itu? Enggak. Oh. Itu ini tutup lagi. Iya. Betul. Oh, tadi kalau goreng sekali goreng gitu ya. Iya. Makasih banyak, Mas Dedi. Iya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki ya. Sih. Bagaimana, Pak Nugrul? Habis makan tahu berontak. Zaman dulu itu tahu isi, ya kan? Zaman saya kecil itu emang isinya cuma goceng, Mas. Tanda terima kasih aja. Bisa lihat di situ ntar. Udah keluarga belum? Udah. Oh, udah. Anaknya di mana? Di sini, Pak. Oh, sini ya deh. Mas, terima kasih ya. Udah berkeluarga. Malu, Mas. Tahu berontak. Bagaimana, Pak? Tahu berontak itu tahu isi. Cuma isinya banyak ya? Isinya banyak, Pak. Jadi mungkin tahu berontak isinya banyak. Jadi dia kayak berontak-berontak mau keluar gitu kali, ya kan? Togenya pada mau berontak. Oh, togenya pada mau berontak. Di mulut bagaimana rasanya? Pedes itunya juga ya? Rawitnya aja, Pak. Rawitnya ya? Enggak, ladanya juga banyak kok, masalah tahu berontak itu. Mas Dedi nih, orangnya malu ya? Malu kenapa kira-kira, Pak? Kenapa malunya? Sama Pak Nusul malu kali? Masuk itu kali, Pak. Oh, masuk ke kamera? Iya. Belum biasa, Mas, gitu kan? Kalau biasa dia udah jadi pemain film, ya? Ganteng-ganteng serigala dia kalau udah biasa. Makasih, Mas Dedi, ya. Makasih, Mas, ya. Katanya ada yang bilang itu kremes pedas. Gak mau makan kremes pedas, gak mau? Kremes apa, Dek? Gak tau, coba-coba berhenti. Itu aja, ini apa nih, tunggu deh. Ini apa nih? Goreng. Coba, kremes pedas.